Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sore, warga Tanggeng, Dede dan kawannya menyebut ada dua tanjakan yang membahayakan. Walaupun sudah ada peningkatan jalan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, ada tanjakan Cikronyo namun yang lebih membahayakan yaitu tanjakan Cigombong. Untuk itu bagi para pengendara Cianjur Selatan maupun sebaliknya agar hati-hati melintasi ruas jalan. Teman publik, saya berada di tanjakan Cikronyo, tak jauh dari tanjakan Gombong di wilayah Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur, wilayah selatan. Ada Dedek, Dek, minta tanggapan kondisi tanjakan yang membahayakan ini. Harapan kepada pemerintah. Yang lebih parah yang tanjakan Gombongnya, Pak. Yang terjungkir. Ya. Baru-baru ini ada yang di sini belum ada, tapi yang lebih parah yang